Papua is very challenging. Banyak tantangannya dan alamnya juga cukup indah. Terutama melihat keadaan masyarakat yang memerlukan bantuan, makanan, simple thing, banyak yang kelaparan. Kenapa saya jadi pilot? Ya, saya waktu masih kecil saya besar di pangkalan udara angkatan laut di Surabaya, di mana paman saya adalah komandan di sana. Dia yang jadi inspirasi saya untuk menjadi pilot. Keren banget, it's very cool. Keadaan masyarakat yang memerlukan bantuan makanan, simple thing kayak makanan aja mereka juga banyak yang kelaparan, mereka banyak yang terlupakan gitu, belum ada pendidikan ataupun kesehatan yang benar-benar tersedia gitu di daerah Papua. Jadi saya terpanggil untuk itu. Ya, Mas Pinky saat ini mengadakan penerbangan di sini sesuai dengan panggilan, terutama hati nurani, ingin membantu meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat Jayawijaya. Oh.
hebat sekali. Dengan keberaniannya dan skillnya, dia mampu memasuki daerah-daerah terisolir, di mana kita tahu keadaan lapangan terbang di daerah ini sangat susah sekali untuk didarati pesawat yang agak besar, terutama jenis twin otter. Hal itu bisa diwujudkan, beliau bisa masuk, bisa membantu daerah terisolir di sini dengan membawa beberapa barang-barang atau bahan-bahan untuk pembangunan di daerah sini. Masyarakat punya simpatisan yang luar biasa, dan kebinungan tengah khusus suku Dani, mereka yang menamakan Fingki Lani Inabua. Lani Inabua itu di dalam bahasa Indonesia itu kasihan kepada rakyat pegunungan tengah. Kami melihat kondisi di Papua, khususnya di pegunungan tengah, cuaca tidak pernah yang bisa diperkirakan. Yang sebentar kami akan tinggalkan satu runway, satu airstrip dengan keadaan baik, kita kembali, keadaan sudah berubah lagi. Close. I just know what I'm doing gitu, dan saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kita harus berusaha, karena kita manusia, kita diberikan knowledge gitu loh, maksud gue. Kalau saya ngerjain sesuatu yang mungkin ya mungkin belum pernah mereka lakukan atau bagaimana, itu is karena panggilan hati saya untuk saya juga melayani daerah-daerah terpencil dan bisa get along dengan people, dengan masyarakat. Yang terbaik untuk seorang penerbang untuk mengetahui pesawatnya maupun juga alam sekitarnya. Dan saya akan tetap terbang sampai saya udah gak kuat lagi mungkin terbang. Itu aja. Line up and ready for takeoff. Good.